Pemirsa di poko.com, kami sekarang berada di Lorong Lera 32 Ilir RT22. Nah, ini sedang dilakukan di subprovinsi Sumatera Selatan, membantu bedah rumah. Ibu siapa namanya? Ibu Fatima. Nah, ini dia. Ini pekerja sedang melakukan pekerjaan membuat pondasi, mungkin apa namanya Pak, membuat jembatan nih. Nah, membuat jembatan di depan rumah Ibu Fatima. Nah, ini dibantu oleh di Sumsel membedah rumah di kawasan 32 Ilir Lorong Rela. Kerja. Kamu tuh lah dia nih. Untuk menuju rumahnya. Oke pemirsa, kita akan menemui Bu Fatima yang dibantu oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera. Nah, ini rumahnya, posisinya. Nah, ini kondisi rumahnya sangat memprihatinkan, Bu Fatima. Ini kondisi rumahnya. Ini lagi dibangun Bu ya? Iya, alhamdulillah. Dibangunkannya dari sini ke sana kayaknya. Ini ke depan sini, tidak kan dari sini bae dia tuh. Heeh. Langsung ke sana loe, sekarang ke sana gitu nah. Belakang sana. Di sini depan ini, nangan ini kita tidak ini kan yang sudah lama. Selama ini mau mana Bu? Main bocor kayak gitu Bu ya? Bukan lagi nak bocor, kalau hujan angin ampun nak goyang galo. Goyang semua Bu ya? Alhamdulillah, terima kasih, tidak ada nak rubuh. Ini garang nak rubuh pula, mijaknya.